Aparat kepolisian Polresta Jayapura Kota yang dibekap Dalmas Polda Papua, Brimobda dan TNI terpaksa melakukan pembubaran paksa terhadap massa yang mengatasnamakan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua yang menggelar aksi demo penolakan Otsus Jilid Tua di Gapura Universitas Negeri Cendrawasih Senin 28 September 2020. Pembubaran aksi tersebut lantaran pihaknya telah memberikan waktu untuk melakukan orasi dengan batas waktu yang ditentukan. Namun tidak diindahkan oleh masa aksi, sehingga polisi harus membubar secara paksa. Pembubaran paksa sempat terjadi aksi perlawanan dari masa aksi dengan melempari petugas kepolisian dengan lemparan batu, sehingga polisi mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav Urbinas menjelaskan, aksi yang dilakukan forum tersebut tidak mengantongi izin dari aparat kepolisian. Bahkan dirinya juga menambahkan, selama situasi pandemi, pihak kepolisian tidak pernah memberikan izin keramaian, apalagi aksi yang dapat mengundang banyak orang. Sempat 3 orang diamankan dan 1 orang diobati di Rumah Sakit Bayangkara untuk luka kepala lecet. Tapi sudah dikembalikan, dalam arti sudah selesai berobat. Dan 3 orang yang diamankan sudah dipulangkan langsung juga oleh Kapolsek AB Pura, didampingi juga tadi dengan Wakapolresta, kebetulan Ketua BEM dan juga Dekan SKIP juga menjemput. Jadi semua kondusif. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan bahwa himbauan-himbauan dari kepolisian ini bisa dipatuhi gitu ya. Kita tidak akan membiarkan keluar ke ruang publik, akan ada aktivitas masyarakat lain yang akan terganggu. Dengan kejadian ini, polisi mengamankan 3 orang koordinator lapangan, namun telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Hingga saat ini, situasi kota Jayapura tetap melakukan aktivitas seperti biasa, sementara arus lalu lintas kembali normal. Dari Jayapura, tim liputan paraparatv.id mengabarkan.